akhirnya mataharinya memuncul, menunjukkan keindahannya. Selamat sore semua, berjumpa kembali lagi dengan saya Aris Adin Sayo dalam channel GFTV.com. Pada hari ini saya bersama teman saya ini di belakang mau melakukan perjalanan yang mungkin orang di orang lain jarang yang melakukan, cuman ini percobaan dan tantangan buat saya di bulan Ramadan ini ya. Kita akan melakukan trip penantian ke gunung mana? Gunung Brau. Gunung Brau, jadi kita akan mencoba merasakan indahnya Gunung Brau di bulan Ramadan ini. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa buat subscribe dulu ya di bawah, dan tunggu spesialnya di video nanti ya di YouTube ya. Jadi ini kita mau siapa yang mau jalan dan gimana? Yuk, siap. Mantap, siap. Oke, mari kita langsung jalan dulu. Oke, bye. Kita udah mulai masuk ke perkebunan warga, mulai setapak lagi, kita mulai jalan lagi lanjut. Let's go. Alhamdulillah, akhirnya azan buka puasa. Kita nyari tempat buat buka puasa dulu. Karena azan maghrib sudah berkumandang itu ya. Jadi, aduh, oke. Alhamdulillah nyampe. Halo guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pagi ini kita udah ada di puncak Gunung Brau. Dan sekarang udah jam berapa? Jam 7 pagi, ini udah siang. Udah siang, cuman kita kurang beruntung ya. Di puncak Gunung Brau lagi badai. Dari semalam ini, sebenarnya dari semalam belum selesai-selesai. Dan lumayan dingin ya. Lumayan dingin. Zoom juga lumayan miring karena semalam atau posisi yang penting zoom bisa berdiri. Tahu-tahu pas sudah dipakai miring. Tapi nggak masalah lah, nggak apa. Dan pada trip hari ini, pas ke Brau hari ini, kita kurang beruntung. Kita badai lagi. Sebenarnya ini udah kedua kalinya ya kita. Kita udah empat kali ke perahu, dua kali
kita beruntung kita dapat sunrise dan dua kali kita kena badai gitu. Jadi gimana perasaannya? Ya ini luar biasa nih, bulan Ramadan loh kita di atas, perjuangan ini naik ke atas, tapi ya ini hasilnya seperti ini. Tapi nggak masalah, yang penting kita menikmati. Oke guys, kita mau coba keluar, mau menikmati indah dinginnya. Badai, kita nggak dapat santres. Oke, kita coba berhenti lagi ya. Akhirnya mataharinya muncul, kemarin muncul tapi udah di atas. Kita nggak dapat santres. Kalian yang masih setia nonton video saya, jangan lupa buat share, like, komen, dan subscribe video saya karena berlangganan itu gratis. Buat kalian yang tidak suka dengan video saya, silahkan kalian komen di kolom komen apa sih yang menurut kalian tidak suka dengan video saya, buat meningkatkan kualitas video saya. Dan buat kalian yang punya rekomendasi tempat wisata atau tempat bersejarah yang masih baru atau asri atau yang sangat bagus lah, buat rekomendasi buat saya silahkan kalian komen. Nanti buat yang beruntung akan saya ajak buat explore trip tempat yang kalian rekomendasikan. Thanks for watching and